Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat dalgona pop ice. Jadi bahan-bahannya yang pertama adalah di sini ada air es ya kita pakainya. Itu sebanyak 4 sendok makan karena kita bikin 2 gelas ya. Kemudian di sini ada gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Kemudian di sini ada susu UHT ya. Kita perlu 2 ya. Ini isinya 250 ml satu kotaknya. Kemudian di sini ada pop es, kita pilih es doger dengan pop es rasa blueberry ya. Lalu ada es P ya. Pertama-tama kita akan membuat dalgona pop ice blueberry ya. Kita masukkan pop ice-nya ya. Kemudian kita masukkan 1 sendok gula pasir ya. Kemudian kita masukkan 2 sendok air dingin ya. Kemudian kita aduk ya ke semua bahan hingga merata, yaitu antara pop ice, kemudian air dingin, dan gula ya. Kemudian kita masukkan SP 1/3 sendok teh ya. Kemudian semua bahan kita mixer ya. Ini ya hasilnya yang sudah kita mixer. Kemudian kita masukkan susu UHT-nya ya. Kemudian masukkan dalgona pop ice-nya ya. Yang kedua, kita masukkan ini pop ice es doger ya. Oke, kita tuang ya. Ini ya, pop es dogernya. Kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan air dingin sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita aduk ya, hingga ke semua bahan merata. Oke, ini sudah rata ya. Kemudian kita masukkan 1/3 sendok teh SP ya. Kemudian kita mixer ya. Kita mixer. Oke. Oke, kita mixer. Kita mixer terus ya. Oke, jadinya seperti ini ya. Cantik ya. Oke. Sudah kental ya. Pop ice es dogernya. Ini ya hasil mixernya, pop ice. Langkah selanjutnya yaitu tuang ya susu UHT ke dalam gelas atau wadah ya. Oke. Kemudian kita masukkan dalgona pop ice-nya ya. Cantik ya jadinya ya.
Jadi ini bisa disesuaikan ya, dipercantik. Oke, ini dia hasilnya ya. Dalgona Pop Ice. Selamat mencoba.